Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Okay. Goyang-goyang kau. Okay guys, kali ni guys, untuk konten aku hari ini, nanti aku tunjukkan korang hari ini sebab aku nak ke Ipoh. Nak ke Ipoh. Yang best dia, bawa lori lagi. Dah lama babe tak bawa lori. Dah lama tak bawa lori babe. Dah lama tak bawa lori. Nak tengok lori dia, aku tunjukkan korang. Okay. Kalau kau tengok lori aku, lori syarikat aku ni ada dua. Ni lori pink. Ni lori yang lama lah. Kalau kau tengok kat belakang tu lori yang putih ni. Lori putih ni lori baru. Lori kau tak payahlah expect nak berkilat, merelip macam kereta pula. Dia tak ada merelip-relip dia. Itu nama company. Nama company dia. Inilah lori dia. Aku pun terlupa nak buka kunci Zat. Ni lah lori dia. Lori tiga tan. Jadi kalau 3 tan, kalau kau tanya geng-geng abang-abang lori dah tahulah, dia tak perlu lesen yang besar. Hanya pertambah GDL saja. Tu dah kosong dah. Inilah lori dia. Nak pergi Ipoh ambil stok syarikat aku lah, stok syarikat aku yang ada di Ipoh. Okay guys, kami ada lori putih dan lori pink. Lori putih ni nak bawa pergi Ipoh. Okay, nanti korang tengok je lah. Aku buat satu VT, satu vlog ceritakan pasal aktiviti aku hari ni yang nak bawa lori Fuso. Lori Fuso ni lori apa? Lori Mitsubishi. Aku dengar cerita ramai juga yang abang-abang driver lori kata lori Mitsubishi ni dia lembik sikit kan. Dia lembik sikit. Tapi dia sedap bawa. Sedap bawa. Macam ayat dia paling senang lah. Aku pernah sembang 2-3 orang. Ayat yang paling senang dia orang cakap, lori ni manja sikit, kau tak boleh kasar-kasar. Dengar-dengar lah dia orang banyak yang driver-driver lori cakap. Okay guys, nanti korang boleh tengok seterusnya. Guys, dah lori guys. Budak-budak aku tadi seorang ambil barang apa semua. Bawa lori lagi. Tengok. Kita bawa lori dah lama lah. InsyaAllah kita doakan semua pun dipermudahkan. Okay guys, dah dalam lori Mitsubishi Fuso ni, dia macam ni lah bentuk dia. Sebab lori baru dia dapat macam sedap sikit, selesa, bersih apa semua lah kan, biasalah. Okay, dia punya compartment pun okay. Ada ruang apa ni? Ruang macam, ruang isi barang apa semua lah, bagus lah. Ni aku tak tahu benda apa, dia tak ada. Ada lagi, apa ni? Opul, aku tak tahu, aku tak nak tekan apa-apa. Tapi aircon semua ada, sejuk apa semua. Di dalam keadaan dia macam ni. Okay. Guys, alhamdulillah dah sampai Ipoh ni ah, nak ambil bernes ni, Anuna bernes. Dah sampai dah. Tok Abeh, Tok Farin, diorang dah uruskan semua ni. Sampai dah, meh kita tengok. Ayah. Bawa panu, bagi cap. Semua dah keletihan. Gila. Angkat katun lebih kurang 200 katun. 200 katun tingkat 2. Semua dah bagi cap dah. Cari ayah. Okey. Okay guys,
siapa yang tak pernah makan nasi ganja, ni lah nasi ganja. Nampak simple lah kan. Tapi yang kick dia yang ni. Bukan telur masin tu, sambal nyok tu. Kau kena gaul sekali makan dengan nasi tu. Inilah nasi ganja. Kau tengok, aku dah makan dalam tempat-tempat duduk pun masih ramai lagi yang gila lah. Dah sampai Ipoh. Kalau tak kena nasi ganja, tak boleh lah kan. Jadi makan nasi ganja dulu. Tadi ni korang tengoklah kawasan dan apa crowdednya, crowded nasi ganja. Aduh, ingatkan kita orang dapat nyelit terus duduk je dah letih-letih ni kan. Tak dapat nyelit, kena beratur pula. Okay guys, alhamdulillah dah sampai dah kat ofis aku. Jadi inilah pengalaman aku bawa lori Mitsubishi Fuso. Tiga tannya lori. Alhamdulillah dah sampai dah. Ni nak turun dah ni. Nak turun, nak ambil barang apa semua. Korang tengoklah. Ambil barang, nak mati enjin. Terima kasih guys yang menonton aku punya BT kali ni. Inilah pengalaman aku. Bawa lori 3 tan. Sorry lah guys. Gambar gegar-gegar. Gambar gegar-gegar. Manalah nak kemas-kemas barang. Nak kemas-kemas barang. Okay. Kalau kau tanya pengalaman aku, best ke tak best ke bawa lori ni, sebenarnya bawa lori ni memang kena hati-hatilah. Bagi aku, hati-hati. Sebab apa kita panggil? Sebab dia besar daripada kenderaan-kenderaan lain. Jadi cara nak bawa pun, bila kau dah biasa bawa kereta dengan lori, dia sangat-sangat beza. Kau dah tak boleh bawa, cara bawa kereta tu samakan dengan cara kau bawa lori. Sangat-sangat beza. Tapi dalam masa ni juga, kesempatan ni juga, aku ucapkan tahniahlah dan hati-hati kepada abang-abang lori yang bawa lori, hati-hati tu kan. Yelah, kita cari makan sama-sama kan. Tapi memang aku cakap, korang memang the best lah. Memang very tough. Sebab aku buat lori ni sejuk letih. Sebenarnya letih. Letih bila kita buat barang yang banyak, nak lepaskan, kita panggil apa, nak lepaskan buat barang yang nak bila naik bukit kan. Bila naik bukit, lepas tu bila jalan yang agak kecil, lepas tu bila masuk lorong-lorong di kawasan bandar tu yang ada kereta kiri kanan sebelah-sebelah menyebelah tu, memang kena hati-hati. By the way, korang memang hebat lah. Korang memang hebat. Okay guys, terima kasih banyak kerana menonton VT aku. Okay guys, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next content yang lain. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.